تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bagus untuk kita perhatikan. Maka kata Abu Idris, karena muat pinjaman sedang sholat, kata beliau, fantadartuhu, saya pun menunggunya. Hatta qadha salatahu, sampai muat pinjaman menyelesaikan sholatnya. Selesai sholat, muat pinjaman. Thumma ji'tuhu, minkibali wajihihi. Kemudian saya pun mendatangi muat dari arah depannya. Nah, ini adab ya. Datang itu dari arah depan. Jangan datang dari arah belakang. Orang baru sholat tiba-tiba ada orang dari belakangnya, kaget kan orang. Tapi kalau arah dari arah depan, nah itu bisa kelihatan siapa orangnya. Orang yang datang juga mungkin dia tidak kaget. Makanya ketika Jibril itu datang kepada Nabi bertanya, Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan tangannya di atas lututnya. Iya. Ada adabnya. Ilmu itu seperti itu. Ada adab, ada akhlak terhadap guru, terhadap orang yang berilmu. Kalau adab dan akhlak itu kita jaga, itu akan menjadi sebab-sebab yang membawa keberkahan untuk kita dan kemudahan untuk kita di dalam belajar dan mengambil manfaat dari guru. Iya. Dan adab itu indah ya, kita lakukan satu saja masya Allah, itu akhlak kebaikan, sepanjang itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam syariat kita, maka itu adalah ibadah. Karena akhlak yang mulia itu, adab yang bagus kadang bisa menyebabkan seorang meraih berbagai derajat tinggi, melebihi orang yang puasa sunnah terus menerus setiap hari, sholat malam terus menerus di mana-mana dengan akhlaknya yang baik. Iya.